Kan obengnya merek Tekiro, karena Tekiro nya kuat. Nah, ini cara membuka kuku kaki sapi ya. Teman-teman, siapa tahu kalian nanti lebaran haji kerja tutorial muka kuku, muka jungkir ya. Medicure, pedicure. Ya. Udah aku pagus yang on, yang cepat. Jadi syaratnya ini mukanya perlu pakai obeng. Kalau pakai obeng rada hese. Tapi usahakan obengnya merek iya non gen harane ta poho eh kembang merek iya non Tekiro ya. Usahakan obengnya merek Tekiro karena Tekiro mah kuat ya. Ini cara membuka kuku kaki sapi ya teman-teman, siapa tahu kalian nanti lebaran haji kebagian kaki gitu kan. Jadi ini cara mudah membuka kuku terus membuka tunjang kaki sapi. Nah, jadi cara ngebersih anak pasti ini ayo orang tepokan lain hijirinya ini cara membersihkan bulu kaki sapi. Bahkan kaki sapinya direbus dulu ya sekitar 15 menit atau 30 menit gitu, bisa 20 menit gitu sesuai suhu api oi gitu. Lamun pakai suluh sok rada kebel, tapi lamun pakai kompor gas mah akurat nih sekitar 15 menitan gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Yuk orang tempokin ya, kurang digancangin ya ini barak bagan. Biasa belanja sendiri kalau cewek kan belajar ya. Aceng baru training katanya, baru 2 bulan ini belajar membersihkan bulu gitu, biasa. Putih sih, putih, putih. Oke, asahulah segede mesik. Dun. Kipli ke dia. Kipli. Baris, baris. Oke. Anyar gitu ceng menggunakan cuma nak dites kamera ya eh gitu tak bagus apa jorek itu lo menjorek wah yang mau dipakai ya nya biasanya kan orang mereka pakai kamera Oppo gitu dah pakai handphone orang mah kalau pakai kamera DSLR itu bisa aing ngedit nih abet. Karena ini butuh kesabaran, coy. Si Aceng ini karakter training gitu, jadi mohon dimaklum. Tapi trainingnya ya mas, ya mang serada bisanya. Jadi orang di Dima nyen tutorial bagaimana cara membersihkan kulit bulu atau membuka tunjang kaki sapi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nah beres nih oi ya, udah dua nih beres. Jadi nanti sore kita cara membuka tunjang ya, kita belah nih kakinya. Untuk sekarang mah kita proses membersihkan
bulunya aja dulu. Ngeseng. Weh, anggur. Meh kudu rada mulus dia kudu dikerik ke si Aceng. Jadi bulu sawahnya teh areuhnya tah pas kitu teh nya. Jadi biar bersih bener-bener bersih. Nah, gitu. Tah wari tinggal ujungna di setik di. Kita usahakan pesona nu seukeut nya euy. Lamun geus diasah pake batu gosok usahakan kristal. Itu nama mereknya kristal itu merek Victorino. Kalau pisaunya pisau garpu. Itu nama hidung ceng. Sikat mus gitu ya. Gos beresnya oi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.